Halo sahabat Proroki yang kami cintai. Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Dan bila suka video mengenai fakta-fakta menarik sebelum pertandingan, subscribe channel ini biar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Channel ini merupakan channel yang pertama membahas fakta-fakta unik dan info-info pertandingan head-to-head, prediksi skor dengan simulasi pertandingan di game FIFA 22 ini. Pertandingan kali ini merupakan matchday 37 Liga Inggris antara Manchester United versus Chelsea. Manchester United mencatatkan 4 clean sheet dari 5 pertemuan terakhir mereka di Liga Inggris dengan Chelsea. Scott McTominay telah memainkan lebih banyak pertandingan melawan Chelsea daripada klub lain manapun dalam karirnya. 8 penampilan, 4 menang, dan 0 kekalahan. Bagaimana dengan Chelsea? Chelsea tidak pernah menang dalam 8 pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris melawan Manchester United. Chelsea mempunyai rekor buruk ketika berhadapan dengan MU. Terakhir kali, mereka menang melawan MU di Liga Inggris saat Lukaku bermain untuk Manchester United. Tackle mengikuti jejak Maurizio Sarri dan Frank Lampard, termasuk manajer Chelsea yang gagal memenangkan pertandingan Liga Inggris melawan MU. Head-to-head Manchester United versus Chelsea dalam 7 pertandingan terakhir. Manchester United menang 3 kali, sedangkan Chelsea menang 1 kali, imbang 3 kali. Prediksi berdasarkan simulasi FIFA 22 antara Manchester United versus Chelsea adalah 0-1. Gol Chelsea dicetak oleh Kante, menit ke-6. Ini skor 0-1 menurut simulasi FIFA 22. Menurut kalian, skor prediksi antara Manchester United versus Chelsea berapa? Komen di bawah ini ya. Terima kasih sudah subscribe, like, and share. Dan sampai jumpa.